Halo sahabat tani, kali ini saya akan berbagi menanam cabai keriting dari proses penyemaian sampai pemanenan. Untuk medianya, saya menggunakan tanah yang dicampur kokopit dan kapur pertanian. Untuk perbandingannya, tanah 10, kapur dan kokopit 1. Untuk sterilisasi media semai, saya siram terlebih dahulu dengan fungisida tritium. Untuk pupuk dasar, saya menggunakan Kohe Fermentasi, Posca Plus, Vertipos, dan kapur pertanian. Karena musim hujan, saya menggunakan metode satu jalur tanaman dengan jarak tanam 25 cm dengan lubang tanam sebesar 3 cm. Lubang tanaman kecil bertujuan untuk mengurangi air hujan yang masuk ke dalam bedengan yang dapat mengakibatkan penurunan pH tanah dalam bedengan. Thank you.
perawatan menyesuaikan ya. Karena musim hujan, saya lebih ke memakai fungisida. Untuk fungisida, saya memakai fungisida Beyond M bergantian dengan Trivia. Untuk insektisida, saya memakai Abacel, Metindo, Regen, Besvidor. Dan untuk perekat dari merek Absa.